Hai sobat lain, balik lagi sama gua FB di channel kebanggaan kalian. Sebentar, nafas terus. Ya, di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di Lem Kreatif. Wow. Oke, seperti janji gue di video seminggu yang lalu ya, video gue sebelumnya ini ada sekitar 2 video sebelumnya, gue janji bakal nge-review tentang paket di soft yang namanya Advanced Support Package. Nah, di sini Advanced Support Package ini keren banget buat para gatherer ya, buat para pengepul atau pemulung kayak katakanlah yang suka gatherin sap, gatherin getah, gatherin batu, gatherin kayu, apapun itu cocok banget sama paket ini ya. Kalian cuma modal 290 koin, kalian bakal bisa gathernya itu 1 detik ya. 1 detik. Gua bakal coba dan gua bakal bandingin sebelum dan setelah pembelian yang pasti. Nah, gue yang pertama juga yang lainnya juga gue bakal ngepraktekin tentang crafting ya. Di sini tuh crafting success rate-nya kalian tuh bakal 100%. Waktu kalian crafting itu bakal berkurang ya, berkurang banget sekitar 50%. Waktu kalian butcher, waktu kalian jadi kayak ada bulutan-bulutan seperti nanti kalian bisa lihat di gua mungkin yang tentang makanan, itu nanti ada bulutan-bulutan proses. Nah, itu tuh bakal berkurang. Gua bakal coba praktekin ya. Gua bakal coba praktekin di sini. Gua udah nyiapin jadi gua udah nyiapin gua mau nge-craft ini sih, bone boot atau proses. Oh, ini kurang proses. Jadi gua bakal nge-craft sepatu tulang di sini dan gua bakal tunjukin sebelum dan sesudahnya ya sobat. Kita bakal liatin. Nah, langsung aja gua bakal craft ini. Gua belum punya paketnya ya, jadi gua belum beli paketnya di sini. Oke, gua belum beli paketnya. Nah, kita bakal langsung coba craft di sini. Dan gua di sini tanpa pakai pakaian jahit ya sobat. Gua tanpa pakai pakaian jahit, jadi ada kemungkinan gagal ini. Gua ada kemungkinan gagal ya sobat ya. Gua tanpa pakai pakaian jahit ini. Kita coba copot aja biar kalian percaya ya. Gua tanpa pakaian jahit ini, gua pakai pakaian explore ya. Oke, langsung kayak gitu gua craft, coba craft. Nah, di sini tuh ada petunjuk keberhasilannya ya. Kalian bisa lihat nanti gua bakal tunjukin. Ada petunjuk keberhasilannya di sebelah sini. Nah, di sini ada success rate-nya tuh 88%. Lalu di sini ya success rate 88% dan follow rate-nya itu 4,2% sobat. Oke, kalian bisa lihat ya, ini gua sebelum pembelian paket. Gua bakal coba craft langsung. Untuk melihat bulutan-bulutan yang ada di atas yang gua maksud tadi ya. Gua bakal coba craft langsung. Ini ada kemungkinan gagal banget karena 80% ya, 88% coba. Kita bakal langsung coba craft di sini. Nah, ini di sini ada bulutan-bulutan. Kalian lihat di bagian atas gua itu ada proses ya bulutan-bulutan. Nah, itu nanti bakal berkurang 50% ya. Bakal cepet banget lah intinya. Karena gua udah coba di cara orang lain. Wah, wow, mistake. Ini gua udah coba di cara lain. Jadi itu bakal berkurang banget dan pas saat kalian proses, kalian masak, ini cocok banget juga buat orang-orang yang suka masak. Gue kalau gitu langsung aja gue bakal beli paketnya. Untuk gather pun kalian bisa cek di video gue sebelumnya. Jadi gather gue itu rata-rata sih sekitar 5 detik sampai 7 detik sampai 8 detik ya biasanya. Dan nanti bakal jadi flat atau fix jadi cuma 1 detik. Gue bakal coba langsung praktekin juga. Kita langsung beli saja kalau gitu paketnya. Nah, ini paketnya dan skill rewind-nya itu 15 per hari. Kita bisa cek juga ini kebetulan skill gue udah sebentar. Kita coba cek, gue udah kalau nggak salah sih gue udah pakai semua. Nah, ini gue pakai semua ya, skill unlock-nya itu 5 maksimum, gue udah pakai semua. Itu di situ tertulis bahwa dia bakal ada tambahan sebesar 15 ya, 15 skill rewind, jadi ada tambahannya. Gue bakal langsung beli saja, kita beli paketnya. Dan wah, ini sudah kebeli ya sobat, sudah kebeli. Di mana paketnya?
Nah, ini sudah ya, sudah kebeli paketnya sobat, sudah kebeli. Dan kita bakal cek langsung, kita coba di skill rewindnya. Di skill rewind itu ada berapa, kita coba cek. Kita mau nge-rewind. Oke, kita bakal coba cek. Dan wow, you can unlearn skill 20 kali setiap hari. Kita coba langsung ngecek. Wow, dan itu tidak makan gem ya. Tadi kalau kalian bisa lihat sebelumnya gua untuk nge-rewind skill atau nge-unlearn itu gua perlu ini ya. Gua perlu gem ya. Gua perlu gem, tapi sekarang jadi 20 kali. Nah, kalau gitu gua coba bakal langsung proses. Kita bakal langsung proses di sini. Gua udah nyiapin juga sekarang dan success rate-nya sobat, kita cek 100%. Dan gue dengan baju yang sama ya, gue dengan baju yang sama success rate-nya 100%. Sekarang coba gue bakal coba copot bajunya. Gue bakal coba copot bajunya. Ini OP banget ya menurut gue si advanced support ini. Gue bakal coba, kita cek, kita langsung craft di sini dan tetap 100% sobat. Wow. Padahal kalau kalian bisa lihat ya, tadi yang gue pakai baju aja 88%. Ini gue tanpa baju, bahkan gue telanjang ini. Ya literally gak telanjang banget ya. Tapi 100% coba kita cek ini 100%. Kalau gitu kita langsung craft untuk ngelihat bulutan-bulutan yang ada di atas gue tadi ya. Kita coba langsung cek. Dan kita bakal langsung craft. Wow, kalian bisa lihat berapa detik tadi. Bagaimana kalau dengan bangunan? Nah, ini gue udah datang ke tempat temen gue ya. Gue bakal coba langsung ngepraktekin gimana proses membangunnya ya. Biasanya kalau kita membangun tuh ada prosesnya lumayan lama. Dan ini tuh gue bakal ya sesuai petunjuk ya. Di sini gue tuh di sini ya di paketnya itu gue bisa ngebuilding time reduction. Jadi proses ngebuilding gue itu bakal berkurang banget seperti saat gue tadi craft ini ya, craft sepatu. Gue bakal coba langsung praktekin. Nah, untuk kali ini gue bakal perlu bantuan pakaian ya sobat. Gue gak bisa telanjang karena gue perlu buffnya ya. Gue perlu buff di sini karena kita bakal ngecraft box, white box. Gue bakal perlu buff di sini. Nah, oke, gue langsung gue perlu buff di sini dan gue bakal makan buff baconnya karena gue masih kurang ya. Kemampuan gue masih kurang. Kita bakal craft di sini. Kita bakal cek berapa sih bulutan-bulutan di proses di atasnya. Apakah bener reduction ya atau time reductionnya itu bener-bener terbukti pada building? Kalau terbukti berarti buat para builder juga wajib beli ini karena kalian nanti proses dalam lagi-lagi dalam gather bahan, kalian dalam proses membangunnya itu bakal lebih cepat ya. Kita bakal langsung coba kita construction atau kita bangun di sini. Wow. Kalian bisa lihat, wow, dan ini lebih, dan ini berkurang ya, berkurang. Jadi cuma 8 jam ya sobat. Ini beberapa kotak ini yang udah gua build kemarin malam, dan waktunya lebih cepet dibanding yang udah gua bangun sebelumnya tanpa buff ya. Ini beberapa kotak ini udah gua bangun sebelumnya tanpa buff. Dan yang gue bangun sekarang pakai buff itu cuma 8 jam sobat, 8 jam. Wow, ini kabar baik banget buat para builder ya. Kita bakal langsung coba craft lagi di sini. Kita bisa cek nanti bulutan di atas ya, bulutan di atas karakter gue. Dan ini 100% ya, 100% karena emang tadi udah gue tunjukin yang 100% keberhasilan. Gue bakal langsung tunjukin bulutan, kalian perhatiin bulutan di atas char gue. Itu kalian bisa cek, wow. Itu gue belum kedip aja udah selesai ya sobat. Wow. Dan ini lagi-lagi ya, gue bilang waktu standarnya kalau nggak salah untuk box itu sekitar 12 jam ya. 12 jam. Ya, sekitar 12 jam. Dan ini kalian cuma perlu waktu 8 jam sobat. 8 jam. Wow. Ini paket emang overpower dan kalian bisa memakainya. Kalian bisa beli ya, beli paket ini karena emang 290 koin doang sih, 29 koin doang, dan ini dengan efek yang wow banget, ini worth it banget, worth it. Gue juga bakal nge-review tentang sunbed ya, produk baru dari Nexon ini sunbed. Jadi kalian bisa memakai sunbed ini untuk menambahkan buff, lagi-lagi buff ini ya, buff ketahanan cuaca ya. Buff ketahanan cuacanya sebesar sekitar 30+30. Itu untuk cuaca tropis, cuaca rawa, dan satu lagi itu cuaca di
Gue lupa di mana satunya. Kalau kalian ingat, kalian bisa tulisin di komentar ya. Oke, nah apa keistimewaan, apa nggak istimewanya dari sunbed ini? Nah, sunbed ini itu penggunaannya, buffnya itu penggunaannya 1 jam. Dan ketika kalian udah menggunakan bangunannya, itu ada waktu cooldown sekitar 12 jam. Ini sebagai contoh, ini gue udah pakai dan itu ada waktu 10 jam untuk nunggu. Bagaimana kalau kalian punya dua? Kalau kalian punya dua, gue bakal coba langsung juga praktekin sini. Gue bakal numpang di tempat orang. Gue bakal coba praktekin bagaimana efeknya jika itu beda tempat. Gue bakal langsung kita pindah ya. Kita sekarang pindah ke tempat orang ya. Kita numpang di tempatnya. Nah, kita numpang di tempatnya sini. Oke, kita bakal numpang. Oke, gue udah sampai di tempat orang nih. Gue numpang diem-diem, jangan bilang-bilang Bang Acok ya kalau gue numpang. Karena dia juga punya sunbed, gue bakal coba pakai di sini. Karena tadi kalian bisa cek, gue itu sedang ada cooldown ya. Cooldown 10 jam lagi, gue bakal langsung coba pakai di sini. Dan ternyata bisa sobat. Efeknya apa? Efeknya kita bakal bisa cek di sini, juice building. Jadi ada head, ada sama desert. Jadi kalian bakal tahan panas, cuaca panas. Jadi bayangin kalau kalian punya 2, kalian punya 3, kalian bisa pakai itu tiap jam sobat, tiap jam. Tapi buat apa ya no life ya, kalau hasilnya tidak memuaskan. Dan terakhir di video telat review gue kali ini, gue bakal langsung praktekin, gue bakal gather 100% atau 1 detik ya. 1 detik ya, gue bakal praktekin 1 detik gather dari efek buff yang tadi gue beli ya, efek advance super package ini. 1 detik gather, dan gue juga praktekin si efek sunbed ini. Sekarang ini gue lagi di index 7 sobat, kita bisa cek sendiri. Gue di indeks 7 tanpa pakaian ya sobat, tanpa pakaian, bisa kalian lihat sendiri. Gue tanpa pakaian apapun, kita bisa cek ya. Gue tanpa pakaian apapun, gue fatiknya itu cuma 12 ya, cuma 12. Gue bakal coba jauhin cam ya, kali aja memang ada efek camnya. Gue bakal coba agak jauh dari cam, apakah masih 12 ini ya fatik gue, apakah masih 12. Kita bakal langsung coba cek sini. Dan kita cek, ini udah lumayan jauh ya sobat. Gue bakal cek sini. Dan berapa? Masih 12 fatik ya. Oke, semoga kalian enjoy video gue. Dan kalau kalian pingin ada yang di request ya tentang video gue, atau apapun yang gue pingin reset, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan terakhir sebelum gue tutup banget, ini gue bakal coba kita nge-gather. Oh, gak ada ternyata. Kita bakal nge-gather kerang. Kita coba nge-gather kerang berapa ya. Dan ini kalian bisa cek sendiri sih, sebenernya ini udah ada tulisannya 1 detik. Jadi untuk nge-gather kerang itu hanya cuma 1 detik. Kita bakal coba langsung klik. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngelihat. Semoga bermanfaat video gue. And kalau gitu, see you on the next video. Bye-bye.